Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darini amin fa'idatun. Ini satu faedah. Hazihi fa'idatun. Ini satu faedah. Waroda anna man mata yawmal jum'ati aw laylataha amina min azabil qabri wa fitnatihi. Waroda dan telah datang anna oleh bahwasannya man mata siapa saja yang telah meninggal dunia yaumal jumu'ati di hari Jumat. Wah, hari Jumat itu mulainya dari ya hari Khamis ba'da zuhur. Khamis ba'da zuhur itu mulainya di situ ya. Jadi hari Jumat ada kemuliaan, dihitungnya mulainya dari situ. Hari Khamis ba'da zuhur. Jadi kalau ada yang meninggal hari Khamis setelah zuhur, itu dihitung termasuk mati hari Jumat. Kenapa? Karena nanti ada keistimewaan orang yang meninggal di hari Jumat. Apa keistimewaannya? Man mata siapa saja yang telah meninggal dunia yaumal jum'ati di hari Jumat au lailataha atau di malam Jumat amina min adzabil qabri wa fitnatihi, maka dia aman daripada siksaan kubur dan fitnah kubur. Aman dari, masya Allah, gembira sekali. Aman dari siksa kubur. Dia aman dari siksa kubur. Jadi dia enggak disiksa di kubur. Dan fitnah, fitnah kubur itu pertanyaan-pertanyaan kubur. Jadi enggak disiksa di kubur dan enggak ditanya di kubur. Bahagia sekali orang yang meninggal di hari Jumat, masya Allah. Mudah-mudahan kita meninggal hari Jumat, tapi mudah-mudahan umurnya panjang, amin. Semua mudah-mudahan umur kita panjang dan bermanfaat dan berkah, amin ya rabbal alamin. Wa warada aidan man qara'a qul huwallahu ahadun fi maradi mautihi mi'ata maratin lam yuftan fi qabrihi wa amina min daghatil qabri wa jawaza sirata ala aku fil malaikati. Wa warada aidan, dan telah datang pula keterangan hadis man qara'a, siapa saja yang membaca qul huwallahu ahad fi maradi mautihi, pada sakit matinya, maksudnya pada sakit yang mendatangkan kepada kematian, mi'ata maratin, dia baca 100 kali, lam yuftan fi qabrihi, maka dia tidak difitnah di dalam kuburnya. Tidak difitnah maksudnya apa? Tidak ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Makanya kalau ada orang mau meninggal ya, ya udah payah, tapi masih ingat, suruh baca aja qul huwallahu ahad sebanyak-banyaknya. Apalagi wa amina min daghatil qabri, dan aman ia daripada gencetan kubur, digencet dari pala
ke kaki, ya. Dari kaki ke kepala, dari kepala ke kaki. Ya. Makanya suka lihat ada numpuk tulangnya. Ya. Aman daripada gencetan kubur. Iya, jadi istimewa sekali, ya. Jadi ini gencetan kubur itu loh awal yang didapati oleh ahli kubur. Jadi sebelum ditanya digencet dulu. Jadi ini semua orang yang soleh, orang yang enggak soleh juga digencet di kubur. Cuma orang yang soleh ibaratnya anak bayi, kita punya anak bayi atau ada orang yang kita sayang, ya dipeluk, tapi peluknya peluk sayang. Gitu. Di ini enggak dikencengin enggak kira-kira? Enggak, cuma gayanya doang, sayang banget gitu. Sakit enggak kira-kira? Enggak, mau sayang. Gitu. Nah, kalau yang baca qul huwallahu ahad nanti seperti bayi yang dipeluk sama ibundanya. Iya. Diajak bercanda, tang ting tang tong tang tong gitu. Anak siapa? Anak siapa gitu ya. Disayang gitu. Wa jawaza sirata ala akufil malaikati, dan akan dan melalukan dia ke sirat, ya, dibuat sebab bacanya itu di atas telapak tangan malaikat. Masya Allah. Satu riwayat, ya, malaikat membawa dia dengan sayap-sayapnya sampai malaikat sampaikan dia di sirat ke surga, dari sirat ke surga. Satu riwayat begitu, ya. Malaikat bawa dengan sayap-sayapnya. Wa warada aidan, telah datang pula man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 maratan fi maradi famata fihi utiya ajra syahidin wa in bari'a bari'a maghfuran lahu. Telah datang pula hadis man qala, siapa saya yang berkata la ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tidak Tuhan kecuali Engkau, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini namanya kita, ya, mengaku banyak dosa di hadapan Allah, banyak salah di hadapan Allah, ya, mengakui dosa kepada Allah. Nah, Allah senang nih kalau kita mengatakan ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali, arba'ina maratan fi maradi, pada waktu sakitnya, famata fi ilal, ia meninggal dunia padanya pada mengucapkan itu, u'tiya ajra syahidin, maka dia diberikan pahala orang mati syahid, dikasih dia pahala orang mati syahid. Wa in bari'a, dan jika dia sembuh, bari'a maghfuran lahu, dia sembuh dalam keadaan diampuni dosanya. Jadi kalau sakit jangan lupa baca ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, baca ini. Ya. Kalau kita sembuh, maghfuran. Kalau kita meninggal, diampuni dosanya, dan juga apalagi diberikan pahala syahid. Masyaallah. Bagaimana kalau sakit gigi? Sakit gigi sakit enggak? Sakit, sama juga, ya. Yang suka sering sakit gigi itu, ya. Ya. Baca ini alhamdulillah rapi. Selesai sakit gigi diampunin dosanya.
Ghafarallahu lana wa azana min azabil qabri wa fitnatihi. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dan dan semoga Allah melindungi kita daripada siksa kubur dan fitnah kubur. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya, ya, kita disuruh untuk banyak baca, ya, Qul huwallahu ahad, dan baca dan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Wallahu a'lam bishawab.